Ada dua macam, ini beda lagi. Ini namanya rambutan Aceh, yang tadi binjai. Yang ini binjai? Iya. Yang mana binjai, yang Aceh mah? Kiriman Jawa kah? Beda apa tadi? 25. 25. Enggak 20. Enggak. Halo guys, selamat siang menjelang sore. Selamat bertemu kembali dengan Sri Yulianti Channel. Hari ini hari libur guys, kita mau jalan-jalan, mau cari rambutan di Kertosari. Siapa tahu di sana banyak rambutan guys, kan di sana tempatnya rambutan, banyak pohon rambutan di pinggir-pinggir jalan tuh. Siapa tahu lagi banyak di sana, jadi kita cari ya. Halo dong. I'm so happy guys. Wow. Pak suami jadi driver guys. Oke guys, ikuti keseruan kita cari rambutan. Apakah ada ya guys? Kita lihat ya. Stay tune. Ini cuaca lagi bagus ya guys. Wow. Cuaca lagi bagus, terang benderang. Wow, banyak kontainer dari Kertosari guys. Ini bawa rambutan kan. Berapa kontainer itu, Bu? Too many container. Wow. Ini jalan ke Kertosari ya, guys. Tapi di sini jalannya bagus. Nanti di sana kita lihat apakah sudah diperbaiki atau masih rusak ya, guys. Waktu 1 tahun yang lalu sih kita ke sana, dan hari ini baru kita ke sana lagi karena kita mau lihat rambutan yang ada di sana, guys. We will see apakah ada. Nah, kalau sepanjang jalan ini sih masih bagus. Tapi nanti nggak tahu yang di sana udah diperbaiki apa belum. Kita cek ya, guys. Nih, sapi. Jalan masih rusak guys. Cuma yang sebelah sana tadi itu yang diperbaiki. Ya, sini agak lumayan bagus ya. Wow. Jalannya jelek, nanti kita ketemu di sana ya. Karena kita sudah sampai. Mulai buat rambutan sekarang. Nih,
ada yang jalan. Guys, lihat guys, di setiap rumah warga di sepanjang jalan menuju Desa Sabron Sari, di sini kanan kirinya itu pohon rambutan, guys. Lihat. Wow, banyak sekali. Setiap halaman warga itu penuh dengan pohon rambutan. Jadi melihatnya itu seperti gemes gitu deh. Pingin metik-metik gitu. Nah, saya jalan sepanjang jalan, saya lihatin di sebelah sana itu pohon rambutan semua. Merah-merah, guys. Lihat, guys. Siapa yang tidak kalap mata, guys. Jadi sepanjang jalan ini isinya pohon rambutan. Lihat ini yang di pinggir jalan ini. Wow. Rasanya pingin mati sendiri enggak sih? Cuma sayang sekali jalannya rusak pol, guys. Ini pemerintah daerah ini kenapa pembangunan jalannya belum sampai sini ya? Coba kalau jalannya mulus bagus, pasti banyak lagi wisatawan-wisatawan ini. Nah, ini di sebelah kiri kanan melewati jembatan. Kering ya, guys, tidak ada air. Jembatannya kering. Itu airnya sedikit, tapi kalau musim hujan itu bisa-bisa banjir tuh, guys. Jadi kondisi seperti itu ya. Astaga, nanasnya besar-besar juga. Nanas apa ini? Nanas lokal. Ini buat cempedak, buat cuma mahal-mahal tuh. Ini rasanya kayak apa? Rasanya ya terasa cempedak, Bu. Aku belum pernah rasa sih. Manis dia, Bu. Ini apa di sini rambutan? Ini rambutannya Aceh kan enggak? Aceh, Bu. Terasa. Rasa ya. Iya. Manis kan ini? Pun mateng kan ini? Pintenan? Tunggal ya? Hah? Iya? Oh, ini ke pintan? Mateng 10. Tunggal mawon. Kira yang kuning itu amit gak, Bu, gak? Rambutannya aja apa enggak, Bu? Oh,
Kan Bu. Belum ikut apa sih Niki? Oh, sih Niki. Boten kali dosa, Bu. Boten kali dosa. Ini ku boten. Setunggal mawon, Bu. Bude. Ya, ya, Kak. Ini guys, ada kembali dengan jambu ini. Rasanya berapa? 50. Ini ke dukun apa langsat, Bu? Langsat. Manggoni cipi. Tunggal. Nggih. Ini, Bu. Makasih Kak Ahya. Nyicip ya, Bu. Nggih, monggo. Enggak apa-apa, Bu. Ini langsat guys. Langsat itu kali duku kan buatan beda. Nggih. Heeh, nek duku kan agak manis. Iki yo manis, manis-manis. Manis-manis kecut. Nggih, kan langsat. 25 kabeh. Heeh. Kayaknya duku lebih manis, Bu. Nggih. Tapi kan dereng tuwa, Bu. Nggih. Bun-bun nek mawon, pinten? Yang desa kasar tau nggih. Nggih. Lari kali. Napa? Kula sentani niki. Amit Bu. Amit sik. Asin teng sentani. Nggih. Ten dulop. Nggih, matur nuwun nggih Bu. Monggo. Nggih, monggo. Nih guys dapat pisang sama. Wih, rambutan tumeni guys. Wih. Look. Lihat guys, rambutannya guys. Apakah enggak bikin ngiler tuh setiap rumah ada pohon rambutan yang lebat kayak gitu. Ya ampun. Ini perjalanan pulang ya guys, jadi saya shoot video rumah warga yang setiap halamannya penuh dengan pohon mangga dan berbuah lebat. Tapi yang ini kayaknya jarang ini. Nah, lihat setiap pinggir jalan ada pohon rambutan dan rata-rata buahnya sangat lebat. Nah ini, lihat merah-merah guys. Tapi enggak tahu sih rasanya manis atau asam ya, rambutan Aceh atau Binjai enggak tahu. Wong. Cuma ambil gambar lewat mobil sambil jalan pulang. Lihat. Wih. Kalau saya tinggal di sini nih guys, minta ampun kalap-kalap deh. Hehehe. Dan sayangnya jalan ini tempat jualan rusak guys. Aceh enggak? Aceh Bu, rasa dulu. Mari rasa rambutan. Aceh enggak? Aceh coba. Sekali. Manis enggak? Manis Bu, saya buka kan. Nih guys, di sini lagi musim rambutan. Mari Aceh, mari. Ada dua macam, ini beda lagi. Ini namanya rambutan Aceh yang tadi Binjai. Yang ini Binjai? Iya. Yang mana Binjai yang Aceh, Mbak? Ini Binjai, Acehnya sisa 4. Mari Aceh. Mari rambutan. Yang ini yang ini apa? Aceh. Ini Aceh, guys. Aceh. Berapaan? 125. 100. 104. Iya.
sana itu juga sama. Mau yang binjai atau Aceh? Ini apa tadi yang terakhir? Aceh. Ada asam? Iya, memang. Yang binjai mana? Ini binjai. Ini binjai, Acehnya sisa ini. Acehnya sisa 4. Ambil satu saja inilah. Ini Aceh, Bu. Yang kedua. Enggak apa-apa. Yang ini aja. Segini ya. Udah. Untuk rasa. Oke. Tolong tambah pegang. Kiriman Jawa kan? Berapa tadi? 25. 25. Enggak 20. Enggak. Dua lima guys, kesini kalau mau rambutan, lagi musim rambutan di Saprom Sari. Harga rata-rata 20-25. Iya, kalau ambil banyak ya bisa kurang. Oke okay guys, terima kasih. Ini saya dapat hari lihat guys, suami sih ngambil batu. Kita habis beli rambutan. Kita lihat di sini ada batu bagus-bagus. Ya, kita ambil sebagian. Lumayan kan dapat batu gratis. Bagus-bagus batunya. Aduh, berat. Sana lagi cari batu. Oke guys, ambil durian. Wih, isinya banyak sekali. Boleh pilih toko? Ya, silakan. Besar-besar. Bagaimana ini ambilnya? Ini kalau yang segini isinya 4. Kalau yang besar-besar begini, kalau begini isinya 2, 3. Kayaknya mana yang besar ya? Oke guys, terima kasih yang sudah menonton video dari awal sampai selesainya. Kalau teman-teman suka dengan videonya, di like, komen, dan subscribe ya guys, supaya saya lebih semangat lagi untuk membuat videonya. Halo guys, see you, bye-bye. Oke guys, terima kasih yang sudah menonton. Thank you for watching and see you in the next video. Bye-bye. Oke guys, ini unboxing rambutan. Kita beli 3 ikat tadi dan pisang untuk twini-twini. Itulah hasil perjalanan kita hari ini guys.